menggunakan rute seperti pulang kemarin. Dari katakanlah dari Bukit Tinggi menuju Muara Enim, saya akan menggunakan jalur tengah. Dan nanti dari Muara Enim saya akan coba ke lintas timur. Maksud saya dari Muara Enim saya akan menuju Prabu Muli, lanjut ke Indralaya, dan nanti akan masuk tol Sumatera, tol Palembang ke Muara Enim. Ke mana? Merak, Banten. Maaf, sana error ya, karena udah dari kemarin gitu ya.
sulit juga di sana kalau mendahului kendaraan truk yang kondisinya kosong ya. Kalau kendaraan truk yang ada bawa barang itu cenderung kita gampang mendahului karena dia nggak bisa kecepatan maksimal apalagi ada tanjakan.
itu biasa cenderung agak-agak rumit dan sering terjadi kesalahan. Dan saya beberapa kali ke Sumatera atau pulang ke Sumbar, dulu pernah juga saya nyasar sekitar 5 mungkin 30-an kilo, dan sadar-sadarnya setelah toko jalannya mengecil gitu. Dan itu lebih baik balik kanan daripada diteruskan. Dan semenjak itu saya jarang sekali menggunakan aplikasi selain Waze, karena selama ini yang saya coba Waze cenderung lebih akurat. Tapi di sana juga dari kota satu ke kota lainnya, jangan langsung 2-3 kota. Jauh, dan jalan itu kosong.
Jambi, terus ke Palembang, terus masuk tol. Makanya bagi Nusana yang pingin pulang, sebaiknya pertimbangkan juga untuk jalur tengah ini, karena tidak banyak bis, truk juga jarang, karena mereka cenderung menggunakan jalur timur melalui Palembang, Jambi, dan seterusnya.
receh 2000-an. Ketika ada perbaikan jalan, ketika ada jalan rusak, biasanya ada orang-orang atau anak-anak muda yang katakanlah sumbangan sukarela, dan akan sangat membantu kalau dari awal kita siapin uang receh ya untuk di jalan. Ketika ada hal demikian, kita tidak perlu bersusah payah nyari. Makanya sebaiknya disediakanlah uang 2000-an, 5000-an dan seterusnya. Karena ketika ada perbaikan jalan, ada kerusakan jalan, biasanya teman-teman atau anak muda biasanya menyediakan kardus atau ember untuk sekedar uang receh. Itu mungkin yang perlu saya ingatkan juga bagi kawan-kawan, bagi pesana yang akan melakukan lintas Sumatera dari Supar dan sebaliknya dari Jakarta dan seterusnya. Ada beberapa daerah itu agak-agak sulit adalah bahan bakar, terutama yang kendaraan solar. Dalam 3,2 km, belok kiri ke jalan lintas tengah Sumatera, tebing tinggi lahat. Ya, mungkin di daerah tadi ya, dari Muara Bungo menuju Sorolangon itu banyak saya temukan kesulitan bahan bakar. Jadi terutama kendaraan berbahan bakar solar, setiap ketemu tempat SPBU menurut saya sebaiknya diisi bahan bakar. Gak usah menunggu hampir habis, karena dikhawatirkan di tempat yang dituju nanti mau ngisi ternyata di sana langka. Dan tadi ada 3 SPBU mulai dari Muara Bungo kemarin siang dan sore saya lihat, atau tadi pagi juga, itu antrian truk atau kendaraan-kendaraan pengangkut sawit itu cukup panjang antri bahan bakar solar. Jadi untuk yang lintas Sumatera yang kendaraannya berbahan bakar solar, lebih hati-hati lagi, lebih berhitung lagi dalam mengisi kendaraannya. Setiap udah mulai berkurang sebaiknya langsung diisi, nggak usah menunggu nanti di sana akan mengisi, itu khawatir sekali nanti tidak ketemu atau ketemu tetapi antriannya panjang atau ketersediaannya terbatas. Itu mungkin sedikit tips buat yang lintas terutama tengah, mulai dari daerah Linggau, Bangko, Sorolangon, maupun yang menuju ke Muara Bungo. Di sana di depan ada perbaikan jalan, dan jalannya cukup rusak karena jalan perbaikan.
kendaraan motor becak. Dan di sini kendaraan atau kendaraan barang maupun penumpang banyak juga menggunakan motor becak seperti yang terlihat di sana. Dan ini sepertinya saya lihat di sini hanya di daerah tebing tinggi. Kalau di sebelumnya katakanlah di Lubulinggau, di Sorolangon ataupun di Muarapungo jarang saya temukan. Tapi kalau di daerah tebing tinggi ini banyak sekali kita lihat berada di tebing tinggi. Saya berada tepatnya di depan Polsek Tebing Tinggi. Dalam 300 meter, belok kiri ke jalan lintas tengah Sumatera, Tebing Tinggi Lahat. Oke, nanti di sana Kemang TV. Untuk video yang sekarang ini coba akan kita akhiri nanti di jembatan. Nah, setelah tebing tinggi ini jembatan tebing tinggi menuju Lahat. Ketika kita melalui pasar di sana, ya kita tetap pelan saja karena biasanya banyak kendaraan warga yang beraktivitas di pasar. Belok kiri ke jalan lintas tengah Sumatera, tebing tinggi Lahat. Sampai di sini saja video kali ini.